Kali ini saya mau buat cemilan buat anak-anak dari daging ayam ya. Ini hasilnya, bagaimana cara membuatnya? Saksikan video sampai selesai. Hai hai hai, semangat pagi buat teman-teman dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir di video kami. Saya mau bikin cemilan buat anak-anak dari satu ekor dada ayam. Kemudian ini ada bumbu-bumbu dan sayurannya. Nah, ini akan saya cincang ya dagingnya ya, karena blender lagi bermasalah. Bawang merah, bawang putihnya sudah saya goreng. Wortelnya sudah saya haluskan dan saya menggunakan 2 telur dan penyedap rasa secukupnya ya. Selanjutnya saya mau menghaluskan ayam ini. Saya potong-potong dengan halus ya teman-teman. Karena blendernya lagi bermasalah, ini akan saya cincang sampai halus ya. Ini ayamnya sudah selesai saya haluskan, tapi teksturnya nggak terlalu lembut ya teman-teman ya. Selanjutnya bahan-bahan akan saya campur semuanya, saya aduk secara merata. Adonannya sudah selesai. Ini akan saya bagi 3, ada yang digoreng, ada yang direbus, dan ada yang dikukus ya teman-teman ya. Untuk bagian yang dikukus ini saya masukkan dalam wadah seperti ini. Ini saya kukus selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya. Ini nanti jadinya nugget ya.
Selanjutnya adonan akan saya buat bulatan seperti ini, bola-bola ayam ya, langsung saya goreng. Sebagian ini akan saya rebus. Ini versi baksonya ya. Sudah matang bakso ayamnya. Selanjutnya saya mau lihat nuggetnya, dan ini juga sudah matang dan sudah wangi ya teman-teman ya. Tada, selesai teman-teman. Ini dia ya olahan daging ayam tanpa di blender, bisa jadi nugget, bola-bola ayam, dan bakso ayam ya, cukup untuk jajanan anak-anak di rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye.